Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatidz, santri dan santriwati pesantren modern Nurul Hakim, calon-calon pemimpin masa depan, dan pemirsa yang setia mengikuti channel ini, di hari yang berbahagia dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan mengirob kalimat-kalimat yang ada pada amsilah fi'il mudhari. Di buku ini ada di halaman 20 ada 8 kalimat yang akan kita irob. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat ke atas whiteboard. Al-fi'lul mudhari, fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Kita sudah belajar fi'il mudhari adalah kata kerja yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Kaidahnya al-fi'lul mudhari huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fi zamanil hadir aw mustaqbal. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya satu perbuatan pada waktu sekarang atau yang akan datang. Nomor 1, aghsilu yadayya. Aghsilu fi'il mudhari. Fi'il mudhari artinya saya sedang mencuci. Yadayya kedua tangan saya. Aghsilu fi'il mudhari marfu'nya. Keadaannya marfu'. Kenapa marfu'? Karena tidak dilewati oleh huruf yang menasabkan, yaitu an, lan, idan, kai. Kalau dimasuki huruf yang menasabkan, maka barisnya tidak marfu' lagi, tak dhammah lagi, tapi sudah mansub. Saya ingin mencuci. Bahasa Arabnya, ana uridu an aghsila. Nah, jadi mansub. Nah, ini kenapa aghsilu? Karena tidak dilewati huruf yang menasabkan. Atau tidak dilewati oleh huruf yang menjazamkan. Huruf yang menjazamkan itu lam, la, nahya, dan ini. Kalau masuk lam, menjadi lam, aghsil. Ya, fi'il mudhari marfu, tanda rofahnya adalah dhamma. Kemudian, yadayya. Yadayya ini maf'ul bih, mansub. Apa tanda nasabnya? Ini berbeda dia. Kalau tanda nasab itu biasanya maf'ul bih yang sudah kita pelajari, tanda nasabnya adalah fathah. Kalau yang ini, tanda nasabnya ini ya. Tapi ianya dimasukkan ke ya mutakallim. Nanti insya Allah kita pelajari ini ya. Sekarang belum paham kita, insya Allah di materi berikutnya akan kita pelajari insya Allah. Ini tanda nasabnya ya. Kemudian ada syiddah. Sini tasydid. Ya tanda nasabnya tadi, yang ya tadi dimasukkan ke ya mutakallim. Ya mutakallim itu yang menunjukkan pembicara. Orang pertama tunggal saya, bukuku, tanganku, itu namanya ya mutakallim. Albasu thiyabi, inilah ya mutakallim itu ya. Inilah ya mutakallim ini karena menunjukkan dua tangan, ada dua ya di situ digabung menjadi satu, diidghamkan dia, diidkholkan. Albasu fi'il mudhari, fi'il mudhari marfu. Dia marfu kenapa? Karena tidak lewati huruf yang menasabkan, tak dilewati huruf yang menjazamkan. Huruf yang menasabkan an, lan, idan, kai, huruf yang menasabkan. Dan tidak dilewati huruf yang menjazamkan. Huruf yang menjazamkan itu tadi lam, la, nahya, dan yin. Apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya dhamma. Kemudian siyabi, nah, ini maf'ul bih, mansub. Dia objek. Saya sedang memakai pakaian saya. Saya sedang memakai baju saya. Baju ini mansub. Tapi nasabnya bukan fathah zahirah begini. Tapi dia fathah muqaddarah. Kenapa dibuat fathah muqaddarah ini? Al-kasri. Karena untuk menyesuaikan dengan baris yang mutakallim. Nanti insya Allah kita pelajari. Kemudian nomor 3. Nal'abu bil kurati. Nal'abu artinya saya, kami sedang bermain bil kurati dengan bola. Nal'abu i'rabnya fi'il mudhari marfu karena tidak dilewati huruf yang menasabkan, kemudian tak dilewati oleh huruf yang menjazamkan. Huruf yang menjazamkan itu lam, la, nahya, dan in. Lam, la, nahya, dan in. Tanda marfu'nya apa? Tanda rofa'nya apa? Dhammah. Kemudian bi, bi itu harfu jarrin, huruf jar. Dia mabni, tidak bisa berubah akhirannya
dia tetap sukun barisan. Al-Qurati, dia isim majrur. Setiap isim yang dilewati oleh huruf jar namanya majrur, ismun majrur. Ismun majrur bilba, karena huruf ba. Tanda jarnya apa? Kasroh. Okay. Kemudian nomor 4, namshi fil huquli. Namshi i'rabnya fi'il mudhari' marfu, tanda rafa. Marfu dia kenapa? Karena tidak dilewati oleh huruf yang menasabkan, tak dilewati oleh huruf yang menjazamkan. Tanda rafa'nya apa? Nah, kalau yang ini tadi tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah, kalau ini dhammah muqaddarah juga. Nanti insyaallah kita pelajari. Dhammah muqaddarah itu dia ditakdirkan dengan ya. Kenapa? Karena berat. Karena berat. Kenapa berat? Nanti insyaallah kita pelajari. Fil huquli fi harfu jar, huruf jar. Nah, dia dibidat dengan sukun, tetap akhirannya sukun. Al-huquli ismun majrurun, isim majrur karena fi tanda jarnya adalah kasrah. Ismun majrurun bi fi wa alamatu jarhi kasrah zahirah. Kemudian nomor 5. Ini artinya kami sedang berjalan di ladang-ladang. Yanbahu al-kalbu, yanbahu artinya menggonggong al-kalbu, anjing. Yanbahu fi'lun mudhari marfu. Kenapa marfu? Karena tidak dilewati oleh huruf-huruf yang menasabkan, tak dilewati oleh huruf-huruf yang menjazamkan. Apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya dhamma. Al-kalbu fa'il, dia subjek. Kenapa? Karena dia terletak setelah fi'il. Al-kalbu fa'il marfu, tanda rofaknya adalah dhamma. Kemudian yantabihul harisu, berjaga-jaga seorang piket, seorang penjaga. Yantabihu fi'il mudhari' marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa dia marfu? Tak dilewati huruf yang menasabkan, tak dilewati huruf yang menjazamkan. Al-harisu fa'il marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa dia fa'il? Karena dia terletak sesudah fi'il, sesudah kata kerja. Ta'kulu al-bintu, ta'kulu fi'il mudhari'. Dari mana kita tahu? Dari artinya. Kemudian ada huruf mudhara'ah, huruf mudhari di awal kata ini, di awal kata kerja ini, huruf ta. Huruf mudhari itu ya, hamzah, nun, dan ta. Marfu dia, dari mana kita tahu kalau ini marfu? Karena dia tidak dilewati huruf yang menasabkan atau huruf yang menjazamkan. Tanda rafa'nya apa? Dhamma. Al-bintu fa'il marfu. Marfu tanda rafa'nya dhamma. Artinya seorang anak perempuan sedang makan. Talbulu al-wardatu, talbulu fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena tidak dilewati huruf yang menasabkan dan tidak dilewati huruf yang menjazamkan. Apa tanda rafa'nya? Dhamma. Al-wardatu fa'il marfu', tanda rafa'nya adalah dhamma. Al-wardatu bunga mawar, ini artinya lain. Kemudian mungkin ada yang bertanya, ini di mana fa'ilnya? Fa'ilnya ini adalah dhamir mustatir, dhamir tersembunyi. Nanti kita pelajari hamzah ini bukan dia pelakunya, tapi hamzah ini adalah huruf mudhari, ya. Huruf mudhari hamzah, ya, nun, dan ta. Begitu juga al-basu, fa'ilnya ini adalah dhamir mustatir. Nanti insyaallah kita pelajari lah dhamir tersembunyi. Dalam abu juga begitu, ini dhamirnya ana, ini dhamirnya ana, ini dhamirnya atau kata gantinya nahnu. Ini juga kata gantinya adalah nahnu. Itu lebih jelasnya nanti di materi lanjutan, contoh kita pelajari. Demikianlah materi kita pada hari yang berbahagia ini. Dan bagi kawan-kawan yang ingin berbagi kebaikan, berbagi ilmu kepada kawan-kawan kita yang membutuhkan, silakan share atau bagikan video ini kepada rekan-rekan kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.